Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah Arduino iToy Cloud, sekarang ke Blink yang versi 2 berbasis web dan juga aplikasi di Android. Jadi ini adalah yang tadi Mesem dan Node MCU. Kemudian di sini monitornya real time. Kecepatan datanya itu lebih cepat menggunakan Blink ya daripada Arduino iToy Cloud pengiriman datanya. Cuma kelemahannya dia tidak bisa di download loggernya, data ininya. Kita coba nyalakan bebannya. Disitu langsung termonitor, memiliki cepat sekali. Kita juga bisa ngereset dari web ini ataupun tombol reset di aplikasi ini. Kita coba reset KWH-nya. Ya. 0. Ya, KWH sudah di-reset. Caranya pertama kali untuk membuat di Blink ini, kita harus bikin template dahulu. Ini yang bikin template dahulu, new template. Nah, setelah bikin template, nanti akan muncul namanya ini, dan template ID dan device name. Silakan di copy, kemudian ditaruh di coding. Nah, di coding di sini, silakan di copy paste di sini. Setelah selesai, create data streamnya yang mau ditampilkan. Setelah membuat ini, langkah selanjutnya yaitu desain AMI-nya di sini. Nah, kalau sudah selesai desain, langkah selanjutnya yaitu add device. Jadi add device ini kita pilih dari template mana. Nah, nanti langsung otomatis kita akan ambil datanya. Nah, untuk di HP ya, karena masih manual ya, pertama kita harus nyalakan ke WiFi dulu ya, add device dulu. Jadi kalau kita coba yang pertama,